Bilang bangsa tuh kalian ini. Apa? Ini saya cerita di orang ini rombongan sih ini pasti ada di belakang mereka ini. Ini enggak ada. Kalian ini kan. Apa? Aku belum malas sama Pak Kau. Artinya ini sebenarnya ini mohon maaf ini ya. Mulut kau tuh mohon maaf. Karena ibarat ini kalau kalian itu tumbuh-tumbuhan ya, kalian tuh ibaratkan tumbuhan toget yang baru muncul. Woi, kurang ajar. Kurang ajar, Andre. Itu sih kamu sudah tadi sopan dengan baik itu. Kita akan kami antarkan. Betul, sopan. Kami tahu. Oh, ini mau diremas semua mulutnya. Iya, mau diremas semua. Ini memang enggak remas saja kau berani. Remas kau berani. Mau seperti itu. Kurang ajar kalian. Ajar kamu. Ini gara-gara re bangsat. Etan nomor ya. Hai, kau tahu bang, teng. Waktu-waktunya. Kalian mengajak ke sini. Hei, kalian tidak sentuh apa kalian ini? Seperti ini. Mau mancing emosi orang aja. Maco. Waduh. Mama bantu saja enggak bisa kalian. Bodoh kalian ini. Mana semua udah belum? Habis sih. Apa? Memang pantas kalian ini dihina. Karena pikiran kalian didengkul. Sekawan. Bagusan didengkul. Mana lagi? Hantam lagi, hantam lagi. Hantam lagi. Wah, ini kayak cerita ini. Kalau mau dihantam lagi. Iyalah, Rey. Sama kita orang laki. Saya paling suka ini. Ayo, hantam. Ayo, jelas. Hantam lagi. Ayo. Teparkan kau tadi aja. Nah ini nih. Kau. Mohon maaf ini. Mengulur-ulur waktu ini ya. Pasti kalian yang sengaja mengulur-ulur waktu kami kan. Biar kami lelah dulu. Emosi dulu. Jadi enggak sampai-sampai kami di Gunung Batak gitu ya. Ya, tapi kami sudah lama menunggu kau di Gunung Batak. Kamu yang juga di sini. Ya, kenapa kau suruh anak buah kau ada saya di sini? Ya kau mantap mobil emas coy. Mana bos? Ini bos. Ngomong kau banyak duit. Masa iya ini kau mobil? Kau bilang emas. Mobil apa? Woi, kau mas. Jangan. Ada emas. Woi, mau tahu Bang Rey?
Halangin, dia terus pegang. Sini. Jangan pegang kamu. Jangan tentu. Pinggir pinggir. Pinggir dong, pinggir pinggir. Pinggir pinggir. Santai aja, masa ini santai. Pinggir kalian. Hah? Saya ini adalah kenal-kenalan teman-teman yang korporator mobil yang ada di sini. Ya. Mobil angkot ini. Ini mobil kesayangan dari Udin Bota. Ini apa kamu bilang? Oke, ini mobil angkot ya. Betul. Yang sering dinaikin karung-karung itu. Betul. Oh, ini mobil antik. Mobil antik. Ya, bos. Coba kita dulu dikit. Sama, bos. Botak. Kau, ini kau bilang ini apa? Ini barang antik. Barang antik gimana? Banyak botaknya ada sama. Justru botak itu, Pak. Itu antik dia. Antik. Iya. Stelannya bakal stelan itu kalau ini nama kita nanti lama-lama tergoda juga dengan mobil enggak mampu enggak mampu beli mobil ini kalau pakai kalau ini rasakan kamu. Aku tidak akan membelamu. Kamu enggak mau. Rasakan ini. Bangun. Bangun. Kamu main bungkung lah. Mau ya? Kau ini kami sudah lama menunggu kau di menunggu batu itu kau. Kami menunggu kalian. Kenapa kalian tidak datang? Mungkin takut ya bos. Kami menunggu tetap dengan batas. Bagaimana kami mau sampai kalau kalian mengutus cukup-cukup hilang aja kalian takut. Kalau kamera takut kami enggak sampai sini supaya. Ini mobil masih emas apa ini? Apa yang gua? Masuk peng. Hina kau. Ini orang kampung yang enggak tahu orang awam. Betul ini. Betul. Apa model kalian? Kalau berani sih enggak? Buka bos, Rey. Kalau sini kawan berita ini. Tangan kau. Jangan nanti kacamata ini. Ayo silakan. Jangan sabar. Tapi Pak. Jangan-jangan bikin sesuatu pikiran mereka itu. Botak, apa maksudnya kau taruh anak buah di situ? Menghalangi jalan kami di sini. Aku sengaja menghadang kau di sini. Kenapa? Aku tunggu kau di Gunung Batu ya. Iya, Batu. Bos. Tapi kau tidak datang. Ternyata kau di sini kau. Gimana mau datang kalau dihadang dengan ah, itu alasan kau itu. Tidak ada. Takut. Coba coba sini. Jelasin. Hah? Kau hadang tidak tadi, Bang? Tidak. Bang, kami bicara dengan lembut, dengan santai. Kami dihadang. Ya bicara tidak dihadang. Itu cara Kalem dulu. Siapa kau? Kalem dulu. Jangan dulu. Kau ini yang pengaruh Bang Rey. Enggak ada pengaruh. Ada pengaruh, ya. Apa? Apa? Kalau mau apa? Kamu begini. Motor banyak. Woi. Apa? Kau. Abis ini baru tu. Abis ini baru tu. Tampar lah bang. Coba sih jelasin ini Bang Rey. Mas Udin Pak, kalau bicara dengan hati mungkin iya. Ya, ini masih ada. Ini saya mau nanya ini Mas Udin ya namanya. Siapa namanya? Bos Udin. Maaf ya, tolong dibuka kacamata sampai kita warna nggak? Oh, ini banget. Awas Ki, jangan terpancing Ki. Hah? Memang dia mancing-mancing tuh Ki. Menyokkan pala kau nanti.
Sini bos. Ayo bos. Kali ini saya baik bos ya. Saya panggil bos, saya panggil bapak lah ya. Ya. Kita lebih sopan lah ya. Kan namanya kan tua bang. Tua ya. Sudah bawa tanah juga ya. Sabar, Pak. Aku juga ingin bertanya dengan Pak. Jangan-jangan tanah cobekan, Pak. Ini siapa ini? Enggak jelas ini. Ini juragannya ini. Sapa dulu Pak, bicara baik-baik dulu, ha? Kembalikan telapak tangan, Pak. Jangan sampai kita terpancing emosi, santai. Tetap habis bawa dengan tertawa, Pak. Aku sajalah kau kan kepala. Saya kalah. Iyalah. Saya nak kalah. Kami minta maaf. Tidak akan pergi dari sini. Kami tidak akan pergi. Mau yang gimana? Bingung tidak? Bingung saya kalau begini cerita ya, coba. Gimana? Hah? Kita kalah, kita enggak mau. Ya. Disuruh datang ke Gunung Batu, kita dihadang di sini. Padahal bangnya sudah gundul. Sama seperti pala ujung botak. Anak buahku bilang kau nantang aku, ayo. Kenapa? Sekarang, tunjukkan kalau kau mau berani. Kau nyanyi Musa Trey. Kalau ada orang bakat. Ada nantang. Sudahlah sabar dulu kan Bang Rimun jelasin baik-baik kamu. Kau banyak bicara kau. Saya udah nahan emosi lo ini udah. Jangan makanya dia buta gini jangan. Ompong, kemarin kau bilang mau ngasih Aki susu gajah. Jangan-jangan kau kasih ke dia makanya dia buta. Tidak kita susu gajah ini bagi. Orangnya nak ingusan kau ni. Lawan dengan botak. Tidak ada apa-apanya ni. Sabar, bos. Tidak enak kalau kita rundingan ribut di sini. Memang sudah bagus-bagus benar di Gunung Batu itu. Iya, kenapa kau tidak datang? Kenapa kalian hadangkan saya dengan anak buah kalian? Bang, kalau saya tidak punya nyali, ya itu, kalau tidak mau nempatin janji belum pasti kau datangnya cuma-cuma di sini. Buktinya ada. Saya mau ke Gunung Batu dihadang dengan kalian mau tahu kalau saya tadi di sini tidak bisa diam dulu. Mungkin tidak mulut kau. Saya kami dengar. Apa kau ucap? Apa yang mau kau ucap? Jawab, kami dengar. Apa yang kau bilang? Kalian mau lihat si Kristen tidak?
Hah? Kenapa? Ya memang kisah enggak ada sih. Sudah terkapar sana di bawah batang pohon sana, saya injak-injak. Enggak saya. Itu bohong. Bohong. Saya enggak segampang itu. Ini mulut besar ini. Mulut besar. Secara umumnya aduh. Kalian memainkan sebuah strategi itu, Bos. Saya juga memainkan strategi. Enggak laku di kita itu, Bang. Kalian hadang saya di situ pakai curut-curut, tapi tanpa kalian sadari. Itu sudah kami letak pohon bambu. Ah, itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Mana buktinya? Aki ini kan masih uaknya. Besok kau tolong gali kuburnya. Nah, kita makan harimau. Ah, kau ini. Aki. Santai, Bos. Kalem, Bos. Slow, Bos. Jangan terpancing emosi ya. Sekarang mana desanya, Bang? Mancing desa. Mana desanya? Cepat, Bang. Cepat, lu cari semua. Kau. Jangan sampai ya, Bos kau ini ya juragan-juragan tanah ini, si geblek-geblek ini ya. Ayo lu kan mesti pakai geblek-geblek kau tuh. Saya bikin sama seperti pisan. Apa? Kami. Ayo, tangan. Ayo, silakan tunjuk tangan. Ayo, men. Silakan tunjuk tangan. Kalian pengen tunjuk tangan. Sikit. Tidak ada yang mundur. Kita aja yang milihnya, Pak. Cek kan nama Andre. Bisa nih buat gua. Ah, kalau tisu sudah ngeletak. Kau itu hanya bisa berbohong, Rey. Ah, nari tunjuk ke mana? Takut. Ini. 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 Bos. 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 Angkat. Wei, tangkap dulu. Lebih baik kalian bantu tesan. Apa salah tesan? Kita berprofesi seperti ini. Apa salah kami kalian ngadang-ngadang di sana? Salah kalian banyak terhadap kami. Salah kalian juga banyak. Kau tidak menepati janji. Kau juga tidak apa orang yang tidak sportif pada jual tanah. Kami membutuhkan janji sama kau ya. Apa? Pernah datang? Kenapa? Apa kau takut dengan kami? Saya mau datang dari tadi. Dia bilang, dihadang. Mau. Kami menunggu kedatangan kau bukan sebentar. Berapa jam kami di gua batu itu menunggu kau tidak pernah hadir kau. Buah kapal lagi. Kita kita bisa emosi, Bang. Mati dong, Bang. Masih bisa ngomong. Mati kan, Bre. Wah! Bre. Bos, bos. Bajingan, Bre. Sudah
pada bisa ngomong. Iya. Bisa semua kalian. Tidak mau datang pancing emosi kalau mereka bi. Kau kira kau sudah mengalahkan ada buah, kau merasa menang? Hah? Kau memang tidak ada hebat. Kamu hebat dari mana, Rey? Iya, kami enggak ada hebat. Siapa yang bilang kau hebat? Hah? Hebat ini? Bodoh. Bukan hebat, bodoh. Bodoh. Iya, kau kiranya bodoh, ya pas bodoh. Apa tadi? Bodoh, Rey, cuma laki. Kita hajar. Jago lah. Benar. Benar. Coba panggil. Udah Bang Udin, tantang duel aja Bang Udin. Kita lihat juga. Wah. Hajar kau. Kau ini selalu tercampur ini. Bang Rego, jangan emosi Bang Rego. Kita saya nama. Kita itu kalau kita ketawa. Apa? Hajar bos. Bilang aja kalian takut. Per dengan nama Udin buat asper gue. Jangan saja lah gentar, takut. Aku pengen lihat tangan kau. Ya kenapa kami ingin lihat tangan? Apa masalah dengan tangan ini? Ya pengen lihat. Si kaki ini. Woi, kaki. Ya macam-macam kau. Ini juragan yang banyak duit ini. Saya mohon maaf ini ya. Masih kuatnya di kaki kau ini. Buat ngangkat dia nanti. Tidak segampang yang kau ucapkan, Rey. Tidak segampang itu. Udun botak ini untuk kau. Kenapa? Kau kira kau bakal menang lawan aku? Kita bukan saja menang-menangan. Iya, masa. Luar biasa kayanya ini. Orang kaya lah, ya enggak? Coba tahan begini. Orang kaya kayanya orang kaya. Gerah. Masalahnya enggak biasa sih diukan seperti ini. Gerah. Ya buka baju kalau gerah. Kita punya asisten, suruh dia pegang. Kalau kita buka baju di hotel lah. Ngapain di sini? Nyamuk banyak. Biar enggak jadi alasan, bos. Dan enggak jadi alasan, oh ini panas. Yang banyak alasan tuh kau itu. Kau bilang aja kau takut. Kalau kau memang punya nyali besar kau, kagak tidak ini nak. Ini alasan dia ada. Duel kau, ini kalau ada kalau banyak. Bukan kau itu hanya bisa gebung-gebungin kami aja, kau bisa kau. Harinya ya. Nih, kau lawan dia kalau memang kau punya nyali besar. Ayo, bos. Panas nggak pakai baju? Kalau panas buka aja bos. Aku udah gerah melihat muka kau nyeri. Bukan karena panas. Enggak muka kau aku gerah. Emang masih kelihatan tak panggil? Enggak tahu saya juga. Ini mau apa? Bang panggil. Lebih baik pakai materai aja dulu Bang Rin. Kalau ada yang mati nanti siapa yang jawab? Ya, ini. Gimana? Kita bikin perjanjian. Bikin perjanjian. Iya, kau pakai materai. Kau mau bikin perjanjian dengan Udin botak kan ini? Enggak usah pakai materai-materaian. Enggak. Saya enggak mau begitu. Kita bikin perjanjian. Kau ini pede sekali, Rey. Ya, jangan-jangan kau terkapar di sini nanti. Hah? Ya enggak masalah. Saya terkapar enggak masalah. Tapi kita bikin perjanjian gimana? Kalau kau terkapar, ucapkan aja ini. Dan kemudian kau untuk bisa sama kamu. Gimana? Siap? Tidak ada saling tuntut-menuntut. Siapa yang tepat, siapa yang muntah darah, jangan ada saling tuntut-menuntut. Alah, Rey. Kalau perjanjian kayak gitu ya, oke. Kau jangan takut, Rey. Oke. Kita cari terang gitu ya. Ayo, di mana kau mau? Kami tidak akan menuntut. Serah kau. Alah. Ini udah biasa, Rey. Ini, ayo. Bikin perjanjian dulu. Apa ini ya? Kami akan dulu. Botak di sana ya, gunung pas ya. Gunung botak pasti di sana. Kita di gunung botak berjanji kita di sana kan. Iya. Tapi kami di dekat ya. Kita bikin perjanjian di sini ya. Baik. Kita ribut di sini ya. Baik. Siapa yang tepat, siapa yang muntah darah, apa yang terjadi, tidak ada saling tuntut-menuntut ya. Baik, kami akan terima. Gimana? Oke ya. Iya, Bang Gey lebih baik, Bang Gey. Kita sudah sama-sama laki. Kalau memang
tidak mau menerima apa yang kita tawarkan. Siapa yang salah? Kau jangan banyak bacot, Rek. Kamu kan ke sungai itu, Bang. Dia dulu. Ya, baik. Dengar. Oke. Hah? Kami terima tentang itu mereka. Ya, persiapkan saja mereka juga untuk mengangkat jasa kau. Kalau ada salah, tolong angkat saya, ya. Ya, tolong. Jangan aja ikut campur. Oke. Mau buka baju, silahkan. Buka aja baju kamu, biar ngatur kau. Hah? Buka. Biar luas kepalanya. Lantak kau sudah pulsal lembut. Baru kalau mau dibuka ya buka dulu bajunya. Iya. Buka aja. Kau urusan kau ini, Rey. Kenapa? Motong-motongin tangan kau aja nih, Rey. Tangan saya juga kotor ini ya. Enggak ada. Buka aja, Bos. Biar enak geraknya. Hah? Ketenangan, Bang. Jompongin ini kayak sudah. Kau bilang aja kau takut. Enggak, santai sih kalian. Nah, liko tuh cuma kecilnya liko tuh. Keluarkan semua yang kau punya. Cincin-cincin kau itu keluarkan semua. Keluarkan semua. Pati kau jep. Pati kau jep. Kalian yang ini berapor. Jangan emosi. Kalian yang sayur. Sampai aja, Bo. Siapkan saja untuk diri kalian teman dekat. Jajak dulu. Kau masih tidak bicara, Umpong. Ya, ketenangan, Bang Rek. Bangun kan bos kau. Bangun kan, Ompong. Bangun. Bangsat kau ini. Bangun kan sini. Bangun sini. Kenapa? Kenapa, bos? Kenapa, bos? Ah, kenapa kau? Ah, bangsat kau. Kenapa? Kenapa? Saya minta maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini ya. Saya mohon maaf ini, Pak ya. Saya tidak ada bermaksud apa-apa. Karena memang dia yang cari-cari masalah. Saya mohon maaf ini, Ompong ya. Sama kamu, Bang Udin. Saya mohon maaf ini, Bang Udin ya. Tolong dimaafkan. Oke. Ya. Urusan ini belum beres, Rey. Urusan ini belum selesai. Ya, terserah. Yang penting saya minta maaf. Tidak ada maksud. Tunggu kau, Rey. Tunggu. Darah kau harus bayar dengan darah, Rey. Ya. Ingat itu, Rey. Ya. Ingat. Ya. Ini belum berakhir. Ya. Malam dia. Membawa ke Gunung Pati. Mulutnya tidak sebesar gendayanya, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Alhamdulillah ya, Bang Rih bisa nahan emosi ya. Kalau ada salah satu yang kita emosi, tumbang. Pasti saya yang tumbang. Pasti tumbang, bahkan kita tekapan semua. Nahannya buat teman-teman semua ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besar ini dengan Udin Botak itu, Bang Udin Botak ya. Karena memang itu setidaknya pelajaran bagi mereka ya. Teguran bagi. Ya. Jadi buat sahabat subscriber Bang Rih Lampung, jangan kalian contohlah tingkah laku yang kalian lihat tadi. Kalian cukup nikmati saja ya. Hanya sebatas hiburan ya teman-teman semua ya. Hanya sebatas menemani santai kalian di saat malam minum kopi ya. Nah buat teman-teman semua ya, saya berterima kasih dengan Islamat. Saya berterima kasih dengan Bang Ringo ini ya. Dan saya juga meminta maaf dengan Bang Udin tadi ya.
bagaimana ceritanya, yang pastinya itu sesuatu hal yang tidak pantas dicontoh ya. Buat sahabat Bang Ri Lampung, jangan lupa subscribe channelnya Bang Ringo ya. Subscribe sebanyak-banyaknya ya. Subscribe juga channelnya Ki Slamet yang bernama Noto Urip ya teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman semua ya, saya merasa tidak enak ini ya. Tapi apa boleh buat Bang Ri? Buat contoh Bang Ri, buat si contoh yang mereka ya, bisa sedikit berubah. Iya, karena kesombongan tadi kan, itu kan mereka kesombongan nurutin hawa nafsunya kayak gitu ya, kan. Kayak gitu. Nah, celaka sendiri ujungnya. Celaka sendiri. Jadi teman-teman semua ya, sesuatu hal yang paling sulit itu memerangi hawa nafsu teman-teman. Ya. Ya. Jadi hawa nafsu itu harus kita lawan ya. Itu sesuatu hal yang sangat sulit. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan ego kita, insya Allah ya. Insya Allah itu. Ya. Nah, begitulah ya teman-teman ya, kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan apabila ada kebenaran itu berasal dari Allah, dan apabila ada salah-salah tingkah laku kami itu berasal dari kami ya, dari ya. Kita ya. Ya. Kebenaran itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Kebenaran hanya milik Allah, maka dari itu saya memohon maaf. Kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.